Cek sound, cek. Oke, sekarang udah keluar. Astaga, mohon maaf, Bapak Ibu. Saya udah lama nggak streaming soalnya. Mohon maaf. Baik, saya ulang lagi dari awal. Selamat
Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, teman-teman semua yang sudah hadir di live streaming saya kali ini. Hari ini kita akan membedah aplikasi TTS online untuk PJJ, lebih spesifiknya tentang aplikasi Eclipse Crossword. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah saya himbau untuk mendownload dan menginstal ya, mendownload dan menginstal aplikasi Eclipse Word. Kalau seandainya belum sempat download, ini linknya akan saya berikan di kolom chat ya. Download Eclipse Word. Oh, sorry. Baik. Nah, ini dia. Baik, terima kasih Miss Dep atas imbauannya. Ini linknya ya, saya berikan di kolom chat. Silahkan yang belum install, boleh diinstal dulu. Kita sambil jalan ya, sambil saya coba membuat TTS. Bapak Ibu mungkin dari tempatnya masing-masing bisa mengikuti juga ya. Kita belajar bareng-bareng pokoknya di sini. Oke, langsung aja saya akan buka. Saya akan share screen. Oke, saya akan buka dulu aplikasinya ya. Mungkin saya di sini nggak akan memberikan instruksi dari pas menginstal ya. Ini saya anggap Bapak Ibu juga sudah bisa lah menginstal. Saya yakin sudah bisa, tinggal di download aja, nanti tinggal diikuti panduan-panduan atau wizardnya, tinggal klik oke-oke aja kayak sebenarnya. Nanti kalau sudah terinstall, kita tinggal buka aplikasinya, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, memang bahasa Inggris saya juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris, ya sedikit-sedikit, setidaknya bisa lah kita coba ini. Jadi kalau tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu, ini tinggal kita pilih untuk yang I would like to start a new crossword. Nah, jadi ada dua opsi nih. Kalau opsi yang kedua itu I would like to open crossword that I've previously saved. Jadi kalau yang pilihan kedua, kita membuka TTS yang sudah tersimpan. Jadi kayak baru belum belum selesai, terus sudah tersimpan, terus kita mau lanjutkan lagi gitu. Tapi kalau yang pertama, kita buat yang dari awal. Jadi kita pilih yang pertama dulu ya. Oh ya, sebelumnya di bagian bawah ini ada tombol About, ya, Option, Help, Next, dan Close, itu di skip aja ya. Jadi kita pilih yang pertama, kemudian Next. Oke, kemudian ini ada dua pilihan lagi. Sebentar, kira-kira jelas nggak ya ini tampilannya? Tampilannya cukup jelas ya Bu ya. Takutnya tulisannya terlalu kecil ini, Bapak Ibu. Kalau kurang jelas, suaranya nggak masuk atau suaranya kurang jelas, boleh langsung komentar aja, nanti saya coba bantu untuk perbaiki ya. Karena jangan sampai informasinya terhambat, nanti jadi kesulitan Bapak Ibu ya. Oke, ini kita pilih yang pertama ya. Let me create a word list from scratch now. Oke, kita pilih yang pertama, kemudian pilih next ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah lembar kerja kita nih Bapak Ibu. Ya, lembar di mana kita memasukkan word listnya atau susunan katanya. Nah, kebetulan saya juga sudah mempersiapkan soalnya ya, ada di Word ini. Saya buat 20 pertanyaan. Pertanyaannya pertanyaan esai singkat sih. Esai yang cukup satu kata gitu jawabannya. Jadi, saya sarankan kalau seandainya membuat TTS, disarankan untuk satu kata lah, atau kalau mau lebih ya paling dua kata, karena
Kalau TTS kan dua kata ada spasi di tengah itu kan membingungkan ya, takutnya nanti siswa kita bingung. Jadi kita usahakan jawabannya cuma satu kata. Di sini kebetulan Bapak Ibu saya sudah menyiapkan 20 pertanyaan yang materinya berkaitan dengan materi IPA kelas 9, partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Itu dari 1 sampai 20. Nah, Bapak Ibu saya sarankan untuk membuat TTS di sini ya. Dari awal sudah mengetiknya gitu di Word. Jadi lebih mudah dan lebih apa ya namanya? Terfilter. Karena kalau saya pengalaman saya sih ya, karena saya sendiri juga suka apa ya namanya? Lupaan atau suka typo. Bahasa anak sekarang kan typo. Salah ngetik. Jadi begitu keluar udah soalnya udah saya publish sampai ke anak-anak, "Pak, kok kurang satu kotaknya, ternyata saya typo gitu." Tapi kalau seandainya kita sudah menyiapkan benda-benda dari awal menggunakan Microsoft Word atau dokumen, Google dokumen, nggak masalah. Kita bisa membu apa namanya, bisa dua kali cek gitu. Oke, langsung aja teman-teman, di sini ada ya di lembar kerja TTS Eclipse crosswordnya ini ada word. Word ini adalah kata kuncinya, jawabannya. Ya, jawabannya di sini kalau yang saya buat adalah untuk yang soal pertama glukosa. Jadi saya tinggal blok, saya select katanya, saya copy paste, Ctrl plus C atau klik kanan C, klik kanan copy, klik kanan C lagi, klik kanan copy, lalu tinggal copy paste saja. Terima kasih, Miss Ayang. Nah, kita pilih glukosa. Kemudian, clue for this word. Ini adalah clue-nya, petunjuknya. Berarti yang ini ya, tinggal kita copy paste. Kita select Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Oke. Oops, sorry. Ya, ada gangguan teknis. Baik, lanjut ya, Bapak Ibu. Ini masih ada angka 1, kita backspace aja. Dah, langsung tinggal klik add word to list atau kita enter saja, teman-teman. Kita enter. Nah, sudah masuk tuh list yang pertama. Nah, demikian seterusnya sampai 20 kali ya. Nanti soal-soal ini akan saya copy paste. Kita pilih air untuk masukkan keyword, terus clue for this word adalah H2O adalah memukul dari molekul dari, kita copy paste lagi, masukkan ke clue for this word. Ini duanya dihilangkan. Oke, kemudian enter. Kemudian nomor 3, hidrogen. Ini agak kagok ya. Jadi ini buat separuh saja. Nah, begini lebih nyaman. Hidrogen, kemudian clue-nya ya. Sampai 20 kali. Oke, Bapak Ibu mungkin sambil saya copy paste, Bapak Ibu boleh kok coba-coba buka explore. Kemudian kalau ada pertanyaan, ada yang dibingungkan gitu ya, boleh tulis di cek kolom chat aja ya. Kemudian nomor 4. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau sebenarnya ada suara agak berisik di sini.
suara rintik-rintik hujan, lagi hujan deras di sini soalnya. Oke, langsung enter. Demikian seterusnya. Nah, jadi enak kalau seandainya kita sudah buat di Word gitu ya. Tinggal kita copy paste. Memang harus memakan banyak waktu. Kita harus menyediakan waktu untuk buat dulu di Word, tetapi setidaknya di sini kita bisa cek kembali. Oh, Proton, jadi nggak ada huruf yang berlebih atau huruf yang kekurangan gitu ya dalam satu kata, sehingga anak gak kebingungan gitu. Di dalam inti atom terdapat neutron dan titik-titik. Oke, enter. Ini kata yang kelima. Sekarang kata yang keenam. Eh, sorry. Betul ya, keenam ya. Masukkan ke clue, hilangkan nomor, atau biar nggak ada muncul nomornya ini saya hilangkan aja di Word-nya ya. Nah, begitu aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kata yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang ini. Demikian seterusnya, Bapak Ibu. Ideal saya sih kalau buat TTS itu 20 soal ya. Kenapa? Karena akan mempengaruhi dari bentuk TTS-nya nanti, karena kalau terlalu sedikit bentuk TTS-nya jadi kayak apa ya? Kan kita idealnya kalau TTS jumlah soal menurun sama jumlah soal mendatar itu harus identik. Idealnya gitu. Jadi kalau seandainya sedikit tuh biasanya timpang jauh gitu. Misalkan kayak mendatarnya cuma 3 soal, 7 soal menurun. Atau jadi ada yang lebih ada yang kurang gitu, nggak terlalu sama gitu jumlahnya. Tapi kalau semakin banyak soalnya itu memungkinkan jumlah soal yang mendatar nanti akan sama gitu. Jadi ya enak aja kalau seninya soalnya sama mendatar, jumlah sama menurunnya. Eh, hati-hati ini. Ada jawabannya. Oke. Molekul. Soalnya bisa untuk ini ada pertanyaan dari Miss Deb. Soalnya untuk bisa untuk matematika bisa saja dibuat seperti kayak misalkan kalau untuk SD ya. Miss ya, untuk yang SD 4 tambah 4 sama dengan titik-titik gitu ya. Tapi nanti jawabannya berupa huruf, berupa huruf lagi, berupa kata. Jadi nggak berupa angka. Karena kalau TTS berupa satu angka kan, ya kayak gitu kan, jadi kagok gitu. Kok kagok? Apa sih bahasanya? Jadi sulit untuk anak-anak. Tapi kalau ditulisnya jawabannya berupa kata 8, itu bisa. Tuh. Memang TTS ini memang orientasinya lebih cocok ke pelajaran bahasa sih, karena fungsinya untuk memancing kata kunci, kata kunci atau perbendaharaan konsep kata yang bisa diterima oleh anak didik kita seperti itu. Kalau Bapak Ibu melihat video saya, jadi saya udah buat video ini, video membuat TTS online di channel saya. Itu saya sudah berusaha mencoba mencari jurnal yang mengkaitkan penggunaan metode TTS ini dalam pembelajaran sains, IPA, bahasa, sama matematika. Nah, kalau matematika kurang dianjurkan memang. Memang kurang dianjurkan. Tetapi bukan berarti tidak bisa.
masih bisa kok kita akalin. Kurang dianjurkannya karena belum begitu efektif katanya sih, nggak begitu bisa memancing apa namanya tadi yang saya sebut kata kunci kata kuncinya, karena kan ini digunakan untuk apa ya, bisa anak-anak kita tuh supaya bisa mengerti hal-hal yang bersifat konsep dan definitif gitu kalau di sini. Makanya untuk yang IPA di sini saya pakai yang materi yang justru banyak teorinya. Kalau hitung-hitungannya pasti kan mereka kebingungan. Kita juga kebingungan bikin soalnya. Tapi bukan berarti tidak bisa, bisa. Kira-kira seperti itu, Miss. Clue for this one untuk yang molekul gabungan dari beberapa atom. Ya, jadi di Word-nya misalkan di sini ditulisnya 8 gitu ya. 8 kayak gitu, Miss. Lanjut lagi. Masa. Ion, ini mungkin saya agak sedikit percepat ya Bapak Ibu. XDPA. Nah, untuk yang tetes ini kita juga bisa apa ya namanya memberikan petunjuk berupa singkatan. Jadi akronim, maksudnya kita sebut kepanjangannya nanti kan, atau bisa dibalik. Bisa juga dibalik. Jadi singkatannya bisa menjadi jawaban. Gitu. Jadi nggak cuma berupa soal esai singkat, tapi juga bisa berupa tadi akronim. Ini DNA termasuk akronim DNA. Senyawa. Oke, the last one. Oke, baik teman-teman, sudah ada 20 kata masuk ya, sesuai ya. Kita bisa cek di sini ya. Nah, ini jujur Bapak Ibu, saya belum coba explore tombol tools ini ya. Coba kita explore ya. Mudah-mudahan yang telah kita buat nggak hilang, tapi nggak apa-apa. Kita khusus buat live ini harus kita explore, namanya juga bedah ya. Kita coba open word list, save word list. Oh, jadi di sini tools ini kita bisa save word list ternyata. Coba kita save ya. Bisa nggak? Oh, bisa. Kita masukkan file name. Judulnya apa tadi? Mereka punya sebentar aja. Save. Formatnya word list ya. Format word list ini adalah format khusus untuk aplikasi Eclipse Word, di mana kalau kita klik nanti langsung kebukanya tampilan yang seperti ini. Nanti kalau file kita klik langsung muncul seperti ini Bapak Ibu. Gitu. Kalau open word list ya berarti kita menggunakan word list yang sudah kita buat. Kalau clear word list, wah ini yang bahaya, nanti kita hilang semua deh jadinya. Remove word ini kalau seandainya kita muncul misalkan, kalau sini kita klik unsur di sini, klik dua kali ya, tek tek. Nah, nanti kalau kita klik remove word, unsur sama clue for this word-nya hilang. Gitu. Ya, jadi ini unsur kita add words lagi. Oke, dah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kita sudah selesai di step 2, kita sudah menginput data-data soalnya, pertanyaan-pertanyaan untuk TTS. Kemudian kita next, kita pilih next.
Kalau kita pilih next, kita akan di muncul ini ya, pertanyaan. You have made change to this word list. Do you want to save it before continuing? Kita diminta untuk mau save dulu apa enggak gitu ya. Kalau save ya yes ya. Sebenarnya kita udah save sih tadi, tapi nggak apa-apa, kita yes aja biar aman ya. Nah, kan udah kita nih ya, kita save ya. Tuh. Replace aja. Nah, ini ada name of this crossword. Jadi ini kita masukin aja judul dari topiknya. Tadi partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Oke. Name of this word-nya sudah. Kemudian, would you like to put your name on this puzzle? Oke, misalkan nama pembuatnya ya. Nah, jadi ini ada copyright istilahnya. Kalau seandainya ini diperbanyak, nama Bapak Ibu tercantum di situ. Misalkan nama saya Ragil Dimas Pamungkas. Dimas P aja. Nah, terus ada tahun pembuatannya, copyright 2021. Kalau sudah, kita udah beri nama untuk step 4, name this crossword. Kita klik next. Nah, ini bagian yang menarik mungkin ya. Menurut saya sih menarik. Kita bisa men-setting jumlah letter wide dan letter tall. Maksudnya, di sini kita kan kalau tetes itu kan panjang kali lebar gitu ya. Ke kanan itu letter wide itu lebarnya, kita bisa men-setting mau berapa gitu. Tapi kalau dari defaultnya itu 20 kali 20 karena tergantung dari jumlah soal. Kalau jumlah soal 10 dia pasang nanti 10 kali 10 kayak gitu. Tapi kita bisa mampatkan, kita bisa perkecil misalkan jadi 18 kali 20 itu bisa. Selama sistemnya itu nanti ada sistemnya secara otomatis bisa menerima atau enggak. Tapi kalau menurut mereka, terlalu kecil, terlalu sempit, dia langsung kebalik lagi ke default. Tapi kita biar aman, ambil aja 20x20 ya Bapak Ibu ya. Kita langsung next aja. Nah, ini dia. Bagian yang serunya di sini muncul nih. Ada 14 kali 20 ya. Artinya kalau 14 kali 20 lebarnya 14. Terus turun ke bawahnya nih, tingginya itu 20. Nah, tapi 20 kata masuk ke sini. Cuman begini Bapak Ibu, kalau 14 kali 20 ini kan panjang kali lebarnya agak sedikit berbeda ya. Ada bahkan cukup berbeda. Kalau seandainya perkaliannya ini berbeda, jauh angkanya nggak 20 kali 20 atau 16 kali 16 gitu ya. Itu biasanya jumlah pertanyaan panjang, pertanyaan yang mendatar sama pertanyaan yang menurun itu akan jauh berbeda. Jadi ini saya akan mau klik Make another puzzle like this one. Jadi kalau saya klik ini, otomatis coba kita yang lihat ya, kita bisa lihat apa? Ternyata, wow, kita bisa pilih mode apa ya namanya ya, mode tetes yang berbeda gitu. Ya, kita kalau seandainya kurang serak lagi, oh kayaknya ini nggak terlalu apa ya namanya ya, terlalu banyak menurunnya gitu, mendatarnya cuman beberapa. Oke, kita bisa klik make another puzzle lagi. Nah, muncul nih kebanyakan yang mendatar sekarang ya, 19 kali 13. Kalau kurang serak lagi kita klik lagi, jadi kita bisa otak-atik di sini. Oke, kalau ngerasa oke, 16 kali 19, oke deh, ya udahlah ini aja. Nah, langsung aja kita sudah membuat tampilan TTS-nya nih. Ya, jadi kita nggak usah, kalau manual kan ribet ya kita ya Bapak Ibu ya. Tapi ini udah secara otomatis kita mau pilih TTS yang susunan TTS yang seperti apa. Kita klik next aja ya. Kita klik next. Bapak Ibu kalau merasa penjelasan saya terlalu cepat, boleh komentar di kolom chat. Nanti saya coba lebih lambat lagi ya. Selanjutnya kita klik next. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini adalah bagian pembeda. Jadi aplikasi Eclipse Crossword ini kita bisa membuat soal TTS secara offline. Secara offline itu dalam artian tidak dikerjakan di web gitu. Ya.
nggak dikerjakan secara online. Kita bisa memprintnya gitu maksudnya kalau offline. Jadi kita buat menjadi format Microsoft Word. Kita susun sedemikian rupa, kemudian kita print, kemudian kita bagikan. Dulu saya pakai, biasanya seperti itu. Ya. Tapi karena kita di sini fokusnya untuk yang online saja, mungkin saya akan mengarahkan yang ke online ya, karena masih PJJ, kita harus pakai yang online. Nah, ini ada 4 tab Bapak Ibu, ada save crossword. Menurut saya ini nggak perlu lagi Bapak Ibu, karena kita sebelumnya di step-step sebelumnya udah save ya, jadi kita nggak perlu. Kita coba ke print crossword. Nah, terus terang untuk yang tab ini saya belum begitu mengeksplor, belum begitu mengeksplor. Tapi untuk yang print crossword ini kayaknya kita langsung print gitu. Jadi kalau seandainya kita mau print, kita bisa pilih copies-nya berapa gitu, ada berapa kertas, berapa copies ya maksudnya berapa TTS, kagok banget, berapa TTS yang keluar gitu nanti. Tuh. Terus yang muncul apakah yang di empty puzzle grid muncul ya, jadi yang muncul itu cuman apa namanya kotak-kotak yang kosong. Kalau ada word bank, kalau word bank itu sama jawabannya, kalau clues sama apa namanya petunjuknya. Nah ini ada puzzle grid with answer. Nah ini kalau ke with answer berarti di checklist ya, tapi kalau nggak mau pakai with answer berarti jangan di checklist. Sudah deh, nanti print everything, check it above. Tinggal klik ini langsung terkoneksi dengan ini. Sebelumnya harus terkoneksi dulu, sebelumnya terkoneksi dengan printernya. Kebetulan di sini saya pakai XP LaserJet profesional dan bla 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 ya, gitu ya. Itu bukan printer di rumah saya, ini saya lagi di rumah, ini printer yang biasa saya pakai di sekolah. Ya gitu. Jadi ini skip aja Bapak Ibu ya, untuk yang print sudah cukup jelas mungkin. Jadi tinggal kalau tab print crossword ini ya, kita tinggal checklist-checklist ini kebutuhannya apa, tinggal klik print everything, check it above gitu. Kemudian share online. Nah ini Bapak Ibu, untuk yang share online ini yang akan kita fokuskan gitu ya. Jadi ini saya skip dulu, saya mau coba kita explore, kita bedah untuk yang publish crossword. Untuk publish crossword ini ada berbagai macam tipe file yang bisa kita simpan. Menurut saya ini cukup lengkap. Ini ada tipe file rich text format RTF, ini serupa dengan nih sudah diperjelas, serupa dengan Microsoft Word dan hampir sebagian besar software. Ya intinya serupa dengan Word lah. Jadi kalau seandainya kita klik ini nanti akan ke save berupa yang bisa dibuka dengan aplikasi Microsoft Word. Coba kita klik ya. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita beri nama, kemudian save. Kemudian tinggal kalau kita klik itu akan terbuka menggunakan Microsoft Word. Kemudian ada export dengan Puzzle Grid. Nah, ini ada Windows Meta File. Windows Meta File sama PostScript ini mirip-mirip sih Bapak Ibu ya. Ini akan bisa dibuka menggunakan Microsoft Word. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kita klik, sebenarnya buka Microsoft Word sih. Kalau seandainya kita coba ya, kita coba save. Nah, kalau kita coba save nanti filenya terbukanya menggunakan aplikasi apa ini, lupa saya, aplikasi ini loh, drawing gitu, aplikasi bergambar ya. Jadi kalau sedikit kita klik nanti muncul pakai aplikasi gambar gitu, apa ya nama aplikasinya saya lupa. Atau kita coba ya, kita save aja coba ya, nanti kita coba cek bukanya, kebukanya pakai apa. TTS kita save. Oke, kita coba buka filenya ya. Ini crossword. Tadi mana ya TTS? Nah, ini dia. Nah, nanti partikel yang tracks eh partikel. Nanti TTS yang tersimpan eh yang ter ya tersimpan tadi, yang terekspor tadi itu ada dua file. Itu file yang key, file jawaban sama file yang kosong. Coba kita buka aplikasi yang oh ini pakai
aplikasi ya tadi ya, aplikasi drawing ya, drawing pen, aplikasi pen, drawing pen lagi. Nah jadi kayak gini gitu, itu yang kosong kalau sama K-nya yang ini. Nah gitu semua jawabannya, gitu aja sih. Kita balik lagi ya ke sini ya. Oke, PostScript juga sama. Kalau kita pakai PostScript, kebukanya sama, pakai file yang tadi, pakai aplikasi yang tadi. Kemudian exporting the puzzle to the Intercosmos software. Kalau ini text format itu pakai aplikasi ini sih, kebukanya. Ini loh, aplikasi Note gitu. Ya ini nggak terlalu penting. Oke, Bapak Ibu, jadi ini publish crossword ini untuk mengekspor ke dalam berbagai jenis file. Tuh, kalau seandainya kita mau ngeprint apa namanya kotaknya aja, gridnya aja, atau cuman oh ya kalau yang RTF ini nggak sama kotak ya sih. Itu cuman pertanyaan, list pertanyaannya doang, yang mendatar apa, yang menurun apa. Nah, sekarang tujuan utama kita share online Bapak Ibu. Jadi di sini kita langsung klik aja link share online. Kalau kita klik ini, kita akan masuk ke, nah sini Bapak Ibu, ya, masuk ke web eclipseclossword.com share upload. Nah ini website yang khusus untuk membuat soal tadi menjadi online. Nah karena kita sudah menyimpan crosswordnya, kita pilih choose crossword file. Mana tadi ya? Oh. Nah, ini dia. Loh, kok tidak ada? Tadi tersimpan di mana? Nanti kita harus save dulu nih, Bapak Ibu. Kita harus save dulu. Kita coba save dulu ya. Karena nggak kesimpan ya ternyata ya. Kita save dulu apa ya, TTS partikel penyusut benda. Baik, langsung kita share online. Kita ke sini aja. Ini ya, ada ya partikel penyusut benda. Kita klik lagi. Nah, language yang tersedia hanya Inggris. Gak ada. Oke. Customize your puzzle setting, gak usah ya karena kita sudah custom tadi. Ready to share, kita checklist, kemudian langsung upload and share Bapak Ibu. Oke. Sehingga tampilannya akan seperti ini. Kalau tampilan seperti ini, kita bisa copy linknya untuk di-share ke anak didik kita, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau linknya udah di-share, tampilannya akan seperti ini. Di-share, terus nanti diklik sama anak-anak kita, tampilan seperti ini. Nah, udah deh, nanti kalau tampilan seperti ini, anak kita tinggal mengerjakan. Dia tinggal klik soal ini, ya. Misalkan saya mau mengerjakan, misalkan saya anak murid. Saya mau mengerjakan atom yang pertama nih, mendatar. Atom yang bermuatan listrik disebut sebagai, nah tinggal saya ketik ion. Nah, ini nggak perlu caps lock, nggak perlu apa, tinggal ketik aja, gitu ya. Terus mau dua yang menurun, tinggal pilih atau pilih kotaknya juga bisa. Nah, kalau pilih kotaknya juga bisa, kita langsung terarahkan soalnya nanti, tinggal dia down sendiri. Partikel atom yang tidak bermuatan disebut, nah, ini tinggal diketik. Eh, sorry. N udah ya. Neutron gitu. Ini coba kita isi ya. Kita latihan Bapak Ibu ya. Kita isi cerita kita jadi saya sebagai muridnya gitu ya. Ini kalau seandainya ada yang salah kelewatan ya. Yang bikin soal saya sendiri kok. Teori yang menyatakan bahwa atom seperti bola pejal.
ini ya. Nah, Delton. Kemudian tiga menurun. Deoxyribonucleic acid, DNA. Kemudian 6 mendatar. Klik aja di sini ya. Molekul yang dibentuk dari dua atau lebih atom sejenis sebut. Sejenis ya, berarti unsur, molekul unsur. Oke, kemudian 4 mendatar. Molekul yang tersusun dari 6 atom C, 2 atom, 12 atom H, glukosa. Oke, kemudian 5 menurun. Klik aja di sini. Molekul yang dibentuk, oke, ini senyawa. Kemudian ke sini, 7 atom dengan simbol H disebut hidrogen. 7 menurun, high density poly XDPA. Ini RNA. Nah. Menurut teori atom kuantum, pergerakan dan posisi elektron yang tidak pasti disebut sebagai awan elektron. Kemudian 11 mendatar. Jumlah proton dan neutron disebut sebagai massa, nomor massa. Kemudian 11 menurun. Gabungan dari beberapa atom disebut sebagai molekul. 14 mendatar, ferum dengan simbol atom Fe dalam saring kita sebut sebagai besi. 12 menurun, partikel terkecil dari satu benda disebut atom. 13 mendatar, proton bermuatan positif. Sepuluh menurun, partikel subatom yang mengelilingi inti atom adalah apa ya? Elektron. Sempat panik saya. 15 mendatar, baja adalah paduan unsur besi dengan nitrogen. Dengan apa ya Bapak Ibu ya? Lupa saya nih. Coba kita skip. Kok bisa lupa? H2O dan molekul dari air. 17 mendatar. Di dalam inti atom terdapat neutron dan proton. Ini apa ya? Aloy. Karbon. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah selesai, nah, kita arahkan anak didik kita untuk check answer. Kalau check answer, ini kita akan tahu hasilnya, betulnya berapa, salahnya berapa. Itu ya. Kemudian kalau solve itu malah kalau seandainya kita klik solve, misalkan kita nggak ngisi nih salah satu kotak, salah satu pertanyaan nggak kita isi, nanti solve malah mengisi semuanya gitu, langsung menyelesaikan semuanya dan check answer ini nggak akan berfungsi tombolnya. Jadi kita minta untuk anak didik kita klik check answer. Kalau mereka udah check answer, kita dia akan tahu hasilnya berapa. Coba kita klik ya. Tuh, you did it. You solved the puzzle. Artinya kalau you solve the puzzle, benar semua gitu. Tapi kalau seandainya misalkan salah ya, misalkan salah nih, misalkan saya salahin deh. Ini jadi C. Oh, udah nggak bisa lagi ya. Kalau seandainya salah, nanti di sini tulisannya 9 per kok 9 sih? Iya, 19 per 20 gitu. Ya, nanti sebagai bukti untuk apa namanya dilaporkan ke kita karena nanti hasilnya nggak secara otomatis itu bisa kita cek gitu nggak ada laporannya jadi otomatis muridnya murid kita sendirilah yang harus melapor
Jadi tinggal kita minta anak didik kita untuk screenshot. Screenshot. Kemudian hasil screenshotnya mungkin bisa dikirim lewat WA. Mungkin bisa dikirim lewat Google Classroom gitu. Oleh anak didik kita masing-masing. Lalu kita tinggal lihat hasilnya seperti apa. Nah, nanti kalau hasilnya berapa, langsung kita bisa kasih nilai gitu. Seperti itu, Bapak Ibu. Atau kalau seandainya dibuat lebih interaktif, kalau tadi kan dibuat menjadi tugas ya. Sekarang kalau dibuat seperti interaktif, Bapak Ibu bisa nonton videonya sudah saya buat. Ada di kanal YouTube saya yang judulnya membuat TTS online gitulah pokoknya. Nah, itu untuk yang untuk interaktif, jadi harus menggunakan aplikasi semacam Zoom atau Google Meet. Nanti kita share screen, nanti kita tunjuk satu anak untuk meminta dia menjawab salah satu pertanyaan gitu. Misalkan untuk satu mendatar, saya mau ngisi satu mendatar Pak. Oke, silakan. Jawabannya apa? Ion. Kita klik ketik Ion gitu. Tapi jangan langsung klik answer dulu. Tunggu semuanya keisi dulu baru klik answer. Cek answer. Klik cek answer. Gitu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan sharing saya kali ini bisa membantu Bapak Ibu kalau seandainya kayak penasaran banget gitu pengen bikin soal TTS kayak gimana sih gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya ada lagi ya. Nggak pakai Eclipse Crossword. Pakai Superproof. Nah, itu juga menurut saya recommended juga. Hanya saja untuk yang Superproof itu ada kelebihan kekurangannya ya. Kalau kalau yang kelebihannya, jadi masing-masing punya kelebihan. Misalkan kalau Eclipse Crossword kelebihannya tampilannya nih, saya suka banget tampilannya rapi. Terus di situ ada apa namanya angka-angkanya jelas gitu, terus gampang mengisinya gitu. Cuman kalau Superproof itu kekurangannya kalau nggak salah terbatas gitu ya, kalau nggak salah terbatas ininya apa namanya pertanyaannya dibatasi kalau nggak salah ya, kalau saya salah dikoreksi aja nggak apa-apa. Terus apalagi kekurangannya, oh iya, tampilannya kalau di Superproof itu nggak ada angka-angkanya, jadi sulit untuk tahu itu tuh soal yang keberapa gitu. Tapi mengisinya sih mudah, tinggal diklik aja gitu, diklik kayak tadi, diklik-klik gitu. Mengisinya mudah, cuma nanti tampilannya nggak ada berupa angka. Dan kalau Superproof itu khusus online, nggak bisa buat offline. Kalau Eclipse Crossword bisa buat offline. Jadi suatu saat kalau seandainya udah tatap muka, Bapak Ibu bisa bikin pakai Eclipse Crossword gitu. Itu kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, gitu. Jadi ya ada lagi kalau, oh ya, kelebihan Superproof itu ini. Laporannya bisa masuk. Jadi kalau seandainya anak sudah selesai, terus nilai yang muncul, di situ ada nama nama anak didik kita. Kalau di sini kan nggak ada ya. Di situ ada nama anak didik kita, bisa dikirim ke email kita gitu. Ya waktu itu saya pernah coba. Bisa dikirim ke email kita. Jadi ya valid gitu. Maksudnya itu memang pekerjaan dia. Cuman kalau ini kan rawan ya. Kalau yang seperti pakai sekarang ini, mudah-mudahan Eclipse Crossword bisa berbenah, maksudnya bisa diperbarui lagi. Mungkin di sini dikasih apa namanya kolom nama, kemudian di situ ada report, klik report untuk dikirim lewat email kita atau ya bisa langsung link ke Google Classroom. Ya itulah, ada kelebihan dan kekurangan. Silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan masing-masing gitu. Kalau saya sendiri, saya lebih suka yang seperti ini dan dibuat seperti dibuat interaktif gitu. Jadi ini nggak saya jadikan acuan untuk mengambil nilai, tapi justru hanya untuk sebagai pembelajaran interaktif aja, biar seru aja gitu, biar anak didik kita menyerap kata kunci dari setiap konsep pembelajaran yang akan kita jelaskan gitu. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Saya kira. Saya cek ya di chat itu apakah ada pertanyaan atau tidak. Oke, sudah tidak ada pertanyaan ya.
Oke, pertanyaan tadi matematika, mistip udah. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas supportnya, atas kesempatan, bukan kesempatan ya, atas waktunya sudah menyempatkan hadir di live streaming saya. Mungkin Bapak Ibu yang baru join, boleh kalau belum subscribe, boleh subscribe, boleh like atau komentar, atau juga kalau mau diskusi, saya ada kanal buat diskusi di grup Telegram. Kenapa saya pilih Telegram? Kalau Telegram lebih ini sih, apa namanya, fitur-fiturnya ada voting gitu, lebih banyak, jadi kita bisa diskusi lebih interaktif di situ. Oke, sekian Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu.